Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memperedarkan matahari dan bulan. Dialah Allah yang Maha Agung, yang dengan peredaran bulan itu menggilirkan malam dan juga siang. Dan dengan giliran malam dan siang, kita tahu kiraan waktu dan zaman. Dan dengannya lah kita tahu nama-nama bulan, termasuklah juga Ramadan. Lalu alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mengurniakan kepada kita kesempatan pada malam ini, dan mudah-mudahan kita sempat malam besok, yang mana kalau ikutkan takwim esok adalah malam tengok anak bulan lah. Dan insya-Allah jangkaannya, wallahu taala alam, kita tak tahu, tapi jangkaannya maka besok kita akan mula tarawih lah, dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Alangkah indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan apabila seorang itu dia fikir bahawa dia nak mendapat rahmat dari Allah Tuhan sekalian alam. Kalau orang berfikir tentang Ramadan pada lapar, pada dahaga, pada teriknya matahari, pada letihnya, mungkin dia tak rasa seronok. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak tengok lapar dan dahaga. Tapi dia tengok apa ada di sebalik Ramadan. Kerana Ramadan adalah waktunya Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang sebanyak mungkin kepada hamba-hambanya. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bahagia dengan kedatangan Ramadan. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pada malam ini kita nak sambung ataupun nak bacalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apabila datangnya Ramadan, atau bagaimana kita nak meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Ramadan. Kehidupan Nabi ni sangat sempurna. Bagaimana tidak, sedang baginda adalah utusan Allah untuk kita. Diamnya Nabi contoh untuk kita. Makannya Nabi contoh untuk kita. Tidurnya Nabi contoh untuk kita. Senyum Nabi pun contoh untuk kita. Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat menjadi contoh teladan untuk umatnya. Hatta macam mana Nabi makan, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi buang air pun jadi contoh teladan kepada kita. Nabi masuk tandas ke, Nabi keluar tandas ke, Nabi bangun tidur ke, Nabi masuk tidur, Nabi mendatangi isteri sekalipun. Semua kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ni contoh untuk umat. Allah Taala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik.
Cumanya alangkah ruginya sebahagian daripada umat, dia tak tahu bentuk kehidupan Nabi dia sendiri. Dia tahu kehidupan artis, dia ikut kehidupan artis. Artis tu pakai apa, artis tu makan apa, artis tu bulan ni duduk kat mana, dia keluar album apa, dia berlakon filem apa, semua dia tahu. Tapi bila ditanya tentang bagaimana Nabi dia, dia tak tahu. So kita sebagai umat ni, menjadi satu kewajipan bagi kita untuk kenal Nabi kita. Kita kenal Nabi kita pada sifat baginda salat, pada sifat baginda berkahwin, sifat baginda keluarkan ataupun berharta, dan sifat baginda buat haji. Dan kalau yang paling dekat hari ni, sifat Nabi bila datangnya Ramadan. Tu kita nak ambil apa? Bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan. Nanti hari raya keluar lagi cerita macam mana Rasulullah berhari raya. Tapi kita tak naklah cerita raya lagi. Kita cerita puasa dulu. Ha? Raya nanti ustaz lain lagi insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu kitab. Kitab ni tajuk dia Hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan. Dalam kitab ni dia pecahkan keadaan Nabi kepada empat bahagian berkaitan dengan Ramadan. Pertama, keadaan Nabi sebelum kedatangan Ramadan. Kedua, keadaan Nabi dengan Tuhannya semasa Ramadan. Ketiga, keadaan Nabi dengan isteri-isterinya dalam bulan Ramadan. Dan keempat, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya dalam Ramadan. Sebagaimana Nabi sebelum Ramadan, bagaimana Nabi dengan Allah, dengan Tuhannya dalam Ramadan, bagaimana Nabi dengan isteri-isterinya dalam Ramadan, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya dalam Ramadan. Kalau kita nak cerita satu-satu ni memang akan ambil masa, tapi kita ikhtiarlah mana yang kita sempat sebut dalam pertemuan kita yang ringkas ni. Jadi saya akan ringkaskan kitab ni, yang mana kalau ikut bilangan dia sebenar 177 muka surat. Saya tak cerita lagi sini kan kitab ni kan. Kau minggu dulu cerita dah. Tak lagi kan? Okey. Sebab biasa kadang-kadang ustaz ni cerita masjid lain, dia ingat cerita dah situ. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk ringkas ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datang Ramadan, apa Nabi buat? Di bulan Syaban Nabi akan banyak puasa. Sebagai training, latihan. Dan sebahagiannya kata lebih kurang macam solat qabliyah. Kalau kita ada solat fardu, sebelumnya didahului dengan solat sunat qabliyah. Qabliyah ni solat sebelum yang fardu kan. Jadi oleh kerana puasa Ramadan tu wajib, ada qabliyah Ramadan iaitu Syaban. Syaban ni tujuannya nak suruh training kita ni biasa puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banyak puasa di bulan Syaban. Kita di bulan Syaban baru ni ada puasa. Kalau dapat sehari di bulan Syaban, alhamdulillah. Dapat dua hari di bulan Syaban, alhamdulillah. Dapat tiga hari di bulan Syaban, alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni dia tidak pernah puasa penuh melainkan Ramadan. Dan bulan yang paling banyak Nabi puasa selepas daripada Ramadan adalah bulan Syaban. So Nabi ni dia sunat banyak puasa Syaban sebagai mendahului ataupun sebagai qabliyah, bahasa mudah saya guna istilah qabliyah Ramadan. Boleh faham? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Ramadan dia akan bagi tahu khabar gembira kepada sahabat-sahabat.
Di bulan Syaban ni dia akan bagi tahu, ataupun di awal bulan Syaban masuk Ramadan, dia akan kata akan datang bulan Ramadan kepada kita. Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang di apa tu buka pintu syurga, dikunci pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Dan telah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan Nabi bagi tahu bahawa dalam satu dalam syurga ni ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Itulah pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnahnya menjadikan sahabat-sahabat ni merindui Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Ramadan juga disebut dalam hadis menerangkan kepada sahabat-sahabat tentang hukum hakam Ramadan. Apa yang sunat kita puasa, macam mana yang kita digalakkan buat. InsyaAllah kita akan sebut nanti dalam perihal puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga dah. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat belaka ke tu? Di sini hebat-hebat belaka ni, kalau tanya balik boleh jadi boleh sebut sesuatu ni. Nombor satu ke apa dah tadi? Qabliyah Ramadan puasa sunat. Nombor dua apa dia? Memberi khabar gembira dengan kedatangan Ramadan. Nombor tiga apa? Menyatakan hukum-hukum puasa Ramadan. Nabi ni buat ni. Yang keempat Nabi buat apa? Nabi akan tengok anak bulan sebelum Ramadan. Yeah, which is esok lah kita akan ni hidupkan sunnah tengok anak bulan ni. Okay? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berpuasalah kerana tengok anak bulan dan berbukalah sebab tengok anak bulan. Jadi kita besok insya-Allah tempat kita ni mengamalkan sunnah, jabatan-jabatan agama bawa teropong masing-masing naik atas bukit, naik atas menara nak cari bulan anak bulan Ramadan. Walaupun kebanyakan waktunya tak nampak. Kalau kita tanya ahli falak, pak kita ni awan dia tidak cerah seperti mana Arab. Arab ni padang pasir dia tak ada kabus. Cerah, kita ni dia banyak dia punya wak-wak air hak duduk di laut ke apa semua kan. Kita nak tengok tu. Kalau tuan-tuan kalau pergi kat apa? Tepi laut kan, kita nak tengok matahari terbenam tu. Bukan di laut tu matahari, atas lagi terbenam dah pasal banyak awan. Kita tak boleh nak tengok. Kalau tempat-tempat lain yang betul tu kita nampak. Kalau di padang pasir clear, tak ada awan, tengok nampak kan. Boleh jadi dengan mata kasar pun boleh tengok anak bulan. Tapi tak apa, kurang-kurangnya usaha kita nak tengok tu menjadi satu sunnah untuk kita ni berpuasa mengikut kiraan anak bulan. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ke berkaitan dengan tengok anak bulan ni, alhamdulillah, alhamdulillah tempat kita ni sepakat belaka. Ni satu nikmat di negara kita yang tercinta, bila ijtihad tarikh berpuasa, semua puasa dengan tarikh yang sama. Sebahagian dia daripada tempat ada jenis kumpulan ni, geng-geng Muhammadiyah puasa tarikh ni. Geng-geng NU puasa tahun ni. Hak ni geng-geng tarikat Naqsyabandiyah pula puasa tarikh ni. Beza-beza. Pasal apa? Diikut kumpulan masing-masing. Ini perpecahan dalam masyarakat yang patut kita elakkan. Dan alhamdulillah tempat kita tak berlaku macam tu. Semuanya berpuasa mengikut patuh kepada pemimpin yang mengisytiharkan tarikh bermulanya Ramadan. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis berkaitan dengan poin nombor satu, bagaimana Nabi sebelum Ramadan. Rekah dah tu. So kita sebelum daripada Ramadan, kita tambahkan lagi apa yang kita nak kena buat bila kita dah tahu Ramadan nak datang. Maka kita banyakkanlah persiapan kita dari segi. Kalau Nabi ada qabliyah dia, kita dah lah tak puasa. Puasa pun sikit-sikit mungkin. Tapi selain daripada tu, kita kena persiapkan hukum hakam Ramadan kita tahu. Dah bahkan dalam persiapan hati juga kita banyakkan bertaubat, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam Ramadan dengan hati yang suci dan bersih daripada dosa-dosa. Walaupun Ramadan sedang menyucikan dosa, tapi kita nak banyakkan istighfar sebelum daripada Ramadan lagi, biar hati masuk Ramadan tu dia bersih dan mudah mana buat amal ibadah. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Poin kita yang seterusnya iaitulah keadaan Nabi dengan Tuhannya, yakni dalam ibadatlah, bab ibadat. Keadaan Nabi dengan Tuhannya selama Ramadan ni berkaitan dengan ibadatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kita kena faham, sebelum Ramadan dia dah rajin dah ibadat. Kalau Nabi solat malam tu pecah bekak kaki Nabi tu bukan Ramadan dia, di luar Ramadan tu memang Nabi dalam bab ibadat rajin hebat. Tapi bila datang Ramadan, bersungguh lagi, berganda lagi ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita cerita keadaan Nabi dalam Ramadan, sudut ibadatnya hebat, kita kena tahu bahawa bukanlah bermaksud di luar Ramadan Nabi tak hebat. Cuma dalam Ramadan Nabi menggandakan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Yang pertama, of course Nabi puasa lah. Bila datang Ramadan Nabi puasa. Macam mana Nabi puasa? Antara hukum puasa yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dia suruh umat dia ni bersahur dan mengawalkan berbuka. Bersahur dan berbukalah. Okay. Dan Nabi melarang dipanggil al-wisal. Wisal ni sambung puasa. Sampai tengah malam pun puasa-puasa, esok pun sambung puasa. Kadang-kadang semalam pagi tadi ada orang tanya tentang intermediate fasting, IF. Orang ni kan jenis dia diet-diet ni kan. So ada setengah dia bangga 36 jam dia tak makan. Ada setengah tu dia minai je, dia tak makan kan. So benda-benda macam ni, apa pandangan syariat berkaitan dengan tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab puasa, Nabi tak bagi wisal. Wisal ni sambung puasa antara subuh dengan maghrib. Lepas maghrib makan buka. Cuma kita nak makan banyak ke nak makan sikit, itulah kita boleh kata. Jangan sampai kita tak buka puasa, kita sambung puasa sampai 36 jam. Tak ada satu kebanggaan. Oh saya tu tak ada. Mu puasa apa? Aku puasa 12 jam. Mu puasa apa? Aku puasa 24 jam. Mu puasa apa? Aku puasa 36 jam. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi SAW menggalakkan umatnya pertama bersahur. Kemudian Nabi suruh umat dia berbuka dan Nabi melarang sambung puasa. Sambung istilahnya macam tadi lah. Sampai 24 jam puasa, sampai 36 jam puasa. Itu semua bukan syariat. Dan Nabi SAW juga selain daripada suruh berbuka dan bersahur, Nabi suruh juga mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Which is Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita, dia kata apa? Mana dah hadis dia? Alam tak jumpa dah. Dalam bahasa dia, lebih kurang maknanya selama umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita supaya mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. So kita kata sahur ni bila lewat. Kalau orang tu makan pukul 12 malam, lepas tu dia kata aku tak nak bangkit dah belum subuh, pakai hot semalam kenyang lagi, kita kata jangan buat macam tu. Kalau dah tak nak makan sangat, sebelum subuh tu minum segelas air atau makan sebiji kurma, minum segelas air dan dapatlah pahala sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Okay. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berbeza. Umat ni biarlah berbeza dengan Yahudi dan Nasrani, ya? Dan Nabi kata yang membezakan kita adalah aklatus sahur. Makan sahur itu membezakan, okay?
antara puasa Yahudi dan Nasrani dengan puasanya orang yang beriman. Dan Nabi SAW juga suruh kita mengawalkan berbuka. Azan je buka tu. Ha, yang ni kita tak perlu ajar biasanya. Ha, ni. Kalau tak sunnah pun memang dia orang tunggu. Tak pernah-pernah tunggu azan maghrib. Upin Ipin kata dalam Kak Arus, dia kata apa? Eh, tak pernah-pernah pun Kak Arus tengok tunggu azan. Tiba-tiba bulan puasa tunggu azan. Pasal apa? Kerana nak buka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu antara hukum yang kita digalakkan untuk berpuasa. Dan bersederhana dalam juadah berbuka, Nabi SAW menggalakkan kita berbuka di atas rutab, kurma yang lembut atau kurma kering ataupun air. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang seterusnya dalam bab berbuka juga, Nabi SAW mengajarkan kita berdoa waktu berbuka. Apa doa kita nak baca waktu buka puasa apa dia? Eh? Allahumma laka sumtu. Kau gitu. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada satu hadis riwayat Imam Abu Daud, yang ni hadis darjat dia hasan. Tapi orang kita mungkin jarang baca doa ni, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuka puasa, Nabi berdoa, zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Siapa ingat ada doa ni? Tak ingat lagi? Tak aja macam kan? Tapi saya sebut ni, lafaz doa ni ada dalam Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya. Cuba ikut sama-sama. Zahaba dhama'u. Tiga kata. Zahaba dhama'u. Jadi enam lah. Zahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ha, nanti minta pihak masjid kalau ada doa tu letak dekat skrin, orang mudah ingat nanti insyaallah. Jadi ni sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Lain daripada doa tu juga, kita boleh doa lagi sebelum daripada buka, berdoalah. Kerana antara waktu doa mustajab ialah waktu seorang berpuasa sehinggalah dia berbuka. So kita boleh doa-doa yang lain insya-Allah, tapi jangan dilupakan doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berpuasa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersugi, bersiwak. Jadi tak ada masalah bersugi waktu berpuasa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersugi waktu berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpuasa dalam keadaan berjunub. Maknanya waktu subuh tu, Nabi subuh tu, azan subuh, Nabi belum lagi mandi junub. Lepas daripada tu Nabi mandi, kemudian baru Nabi salat subuh. Menunjukkan bahawa seorang yang berjunub boleh memulakan puasanya. Boleh faham? Mana tidaklah membatalkan puasa orang yang berjunub pada awalnya. Tapi jangan junub sampai maghrib lah pulaknya, tak mandi nak semayang macam mana. Dah, dia kena mandi kemudian salat subuh teruslah berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyiram kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyiram kepalanya waktu baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini termasuk dari sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tak ada masalah juga kalau seorang itu nak membasahkan kepalanya, atau bahasa kita kata nak mandi
waktu dia sedang berpuasa. Yang kesembilan, dalam bab berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangkan sikit kadar ambil panggil masuk air dalam hidung ketika berwuduk. Kan waktu kita wuduk kan antara sunat masuk air dalam hidung. Siapa yang ada buat dah ni? Dah buat ke belum? Alhamdulillah yang dah buat kan. So kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinshaq illa an takuna saiman. Dan bersungguh-sungguhlah basuh hidung melainkan bila kamu berpuasa. Melainkan kalau kamu berpuasa. Maknanya waktu puasa boleh kurangkan sikit air untuk masuk dalam hidung tu. Ini antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kadang-kadang Nabi sendiri menyambung puasanya, macam kita kata tadi, tapi Nabi melarang umatnya dari melakukan perkara tersebut. Maka ini menunjukkan antara khususiyah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung puasanya. Nabi sendiri boleh, orang lain tak boleh. Ini kerana terdapat dalam hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi menyambung puasa, tapi daripada hadis juga Nabi melarang umat dia menyambung puasa. Yang ke-11, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermusafir dalam puasa. Dalam Ramadan Nabi bermusafir. Kemudian dalam musafir Nabi itu ada waktu Nabi berpuasa, ada waktu Nabi berbuka. Jadi para ulama sebut hukum berbuka atau berpuasa waktu bermusafir ni dua-dua boleh. Melihat kepada keadaan seseorang itu. Kalau orang tu rasa berbuka lebih baik untuk dia dan dia ada kemampuan untuk menggantikan selepas daripada tu, maka dibolehkan dia berbuka. Dan kalau seorang tu kata, aku ni kalau buka, kalau puasa aku mampu, dan kalau aku nak ganti pula nanti payah, so dia kata aku musafir pun aku nak puasa, dibolehkan, dibenarkan. Walaupun ada rukhsah untuk tidak berpuasa dalam musafir, tetapi boleh untuk seorang itu meneruskan puasanya dalam musafir. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya bermusafir Nabi berbuka, dan ada ketikanya bermusafir Nabi berpuasa. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkaitan dengan puasa juga, okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan puasa Ramadan, makna mengakhiri Ramadan, melainkan juga dalam dengan tengok anak bulan. Yani nak raya pun tengok anak bulan, nak puasa pun tengok anak bulan. Baik. Habis berkaitan dengan puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa lagi? Nombor satu puasa dan hukum-hukumnya kita sebut lagi. Nabi buat apa? Nabi qiyamul lail. Kenapa ulama sebut qiyamul lail dia? Sebab memang ni Nabi yang tambah. Kenapa dia tak sebut salat lima waktu? Sebab salat lima waktu memang Nabi dah buat senantiasa dah, tak perlu sebut. Tapi pada orang kita, kita kena sebut. Nak jaga puasa, kena dahulu jaga salat lima waktu. Sebab orang kita ni kadang-kadang sebahagiannya ada orang yang puasa tapi tak salat. Benda tu tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku zaman kita. Ada orang dia puasa Ramadan tapi dia tak salat. Apa jadi dengan puasa dia? Sia-sia. Kerana kefarduan salat lima waktu lebih utama daripada kefarduan puasa. Okay, maka kita pesan, jagalah solat fardu lima waktu kalau boleh berjamaah di masjid atau di surau atau tempat yang diniatkan untuk solat berjamaah di satu-satu tempat yang kita sebut sebagai surau. Seberjamaahlah, solat di awal waktu berjamaah ni di tempat-tempat yang didirikan solat berjamaah, terutamanya masjid dan juga surau. Tambahan daripada solat fardu lima waktu tu, maka Nabi jaga solat sunat rawatib. Kita pun kata juga Ramadan ni jagalah solat sunat rawatib. Yang sebenarnya solat sunat rawatib Nabi senantiasa jaga sepanjang tahun. So kita katakan yang ni pun kita kena jaga juga.
tambahan kepada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sendiri dah qiyamul lail tiap-tiap malam dalam setahun. Tapi Nabi menggalakkan umat supaya menyungguhkan qiyamul lail dalam Ramadan, sehingga Nabi bagi tahu satu hadis yang khusus berkaitan dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Kalau ikut sunnahnya, Nabi salat 11 rakaat termasuk witir. Maknanya apa? 8 rakaat dengan 3 witir, ini yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Ini sepakat. Ada hadis yang menyatakan Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 11 rakaat dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Cumanya 11 rakaat Nabi itu macam mana sifat solat dia? Lama. Oleh kerana lama ni lah kadang-kadang sebahagiannya orang tak larat nak ikut yang lama ni. Maka apa yang dibuat oleh yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia buat solat 2 rakaat 2 rakaat, dia banyakkan bilangan rakaat supaya dapat lama solat seperti solat Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azanlah.
اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة الخير على محمد وسيلة الفضل وبعث مقام محمد. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tadi kita sebut tentang qiyam Ramadan di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangan rakaatnya 11, itu mengikut hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kita janganlah juga bukan kata nak bergaduh, memang tak payah bergaduhlah dalam masalah ni. Kerana kalau orang lebih daripada 11 rakaat itu, mereka berhujah dengan satu lagi hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, salatul laili mathna mathna. Nabi kata solat malam ni dua rakaat tanpa Nabi menghadkan bilangannya. So ada yang kata bilangan solat ni terbuka, banyak mana nak solat pada solat malam. Ada yang ambil bilangan rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mesti meraikan satu lagi perkara, iaitu Nabi ni dalam solat malam dia berdiri lama. Jadi walaupun Nabi solat 11 rakaat, tapi kadar berdiri lama tu, kadar berdiri Nabi lama. So kita kena raikan dua benda, bilangan rakaat dan berdiri yang lama. Sebab tu ada sebahagian orang dia tak mampu berdiri lama, dia pendekkan rakaat supaya dia tambah bilangan rakaat supaya dapat lamanya solat. Yang kita tak nak apa? Yang kita tak nak dia nak ambil 8 rakaat kemudian dia sembahyang belakang imam yang solat 20. Supaya apa? Dia dapat siap awal. Yang ni yang kita tak nak, pasal apa? Pasal mereka hanya nak cari bilangan saja, tapi bukan sifat solat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dan jangan lupa ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang solat dengan imam sampai dia habis, maka ditulis baginya pahala mendirikan sepenuh malam. Ini antara fadilat. So nasihat kita dalam bab ni, kalau dia solat 8, maka carilah masjid tempat solat 8. Bermula dengan imam, berakhir dengan imam. Sekalau dia sembahyang solat 4:20, dia berakhir dengan imam yang 20. Itu lebih aula, lebih utama. Tapi tak adalah kata kita kata berdosa tak, sebab hukum solat ni pun sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan waktu qiyam Ramadan Nabi solat bersendirian. Dalam riwayat sebut 4 malam je Nabi solat berjamaah. Itu pun sebab bila malam pertama orang tahu Nabi solat, malam kedua tambah ramai. Malam ketiga tambah ramai. Malam keempat orang tambah ramai, padahal Nabi pun tak keluar. So bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mari semalam Nabi tak keluar. Nabi kata aku tahu dah, bahasa mudah lah, tahu dah. Cuma aku bimbang kalau aku keluar, kemudian difardukan qiyamul lail dalam Ramadan ke atas kamu dan kamu tak mampu. Jadi nak kekalkan benda ni sunat, maka Nabi tak keluar. Siapa yang mengumpulkan manusia balik selepas daripada tu, itulah zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. So zaman Umar Al-Khattab, orang pakat qiyamul lail di masjid ni situ sikit, sini sikit, sini sikit, ada 2-3 orang. Jadi imam, tak ada imam yang disatukan. Jadi ramai duk dengar bacaan dan sebagainya, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengembalikan orang supaya solat dengan satu imam seperti mana Nabi sempat solat dengan sahabat dia selama 3 malam tu. So kita kata ini ada asal pada sunnah, iaitu Nabi sempat solat dengan sahabat. Dan Nabi bimbang kerana, dan Nabi meninggalkannya kerana Nabi bimbang jadi wajib. Bila Nabi SAW dah wafat, maka yang Nabi bimbang tu dah tak ada, sebab wahyu dah berhenti dah. So Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan dan solat dengan satu imam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah mengganjari Umar Al-Khattab dalam apa tu saranannya supaya menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendirikan sepenuh malam. Bertinya Nabi ada tidur jugalah dalam Ramadan. Lepas habis qiyam Nabi pun tidur. Tak pernah Nabi berjaga sepanjang-panjang malam. Okey. Nabi tidaklah sebut di mana dia tak tidur sepanjang malam. Tak. Ada waktu Nabi tidur rehat sekejap, kemudian Nabi sambung balik qiyam dia. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
tertinggalkan sikit, habislah bab qiyam tu, pendekkan cerita. Nabi SAW juga menyunatkan atau mensyariatkan iktikaf di akhir Ramadan. Nabi SAW beriktikaf setiap tahun. Nabi di Madinah, Nabi beriktikaf setiap tahun. Okay, Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir. Dan ada pada satu tahun Nabi SAW beriktikaf 20 malam. Ini sebagai ganti, ada satu tahun Nabi tak sempat iktikaf, kemudian Nabi ganti tahun ke depan itu selama 20 malam. Kerana nak cari pahala yang berganda. Kemudian dalam bab tu iktikaf ni masuk malam 21, keluar malam raya. Cuma ulama sebut berdasarkan beberapa kefahaman mereka terhadap hadis, boleh saja iktikaf ni kurang daripada tersebut, dan kita boleh iktikaf sekurang-kurangnya apa tu, kurang daripada 24 jam pun boleh. Kita masuk masjid satu malam tu, kemudian kita pun keluar besok hari pun boleh, ataupun kita ambil qadar yang kita mampulah dalam iktikaf. Tujuan iktikaf ni bukan nak duduk di masjid saja. Ada orang mari di iktikaf di masjid tapi main telefon. Duduk iktikaf tidur, bawa bantal, bawa selimut, duduk iktikaf tidur masjid tapi tangan duduk main telefon, duduk sembang. So benda-benda macam ni bukan sunnah. Sebaliknya sunnah ni ialah bila kita masuk iktikaf, kita sibukkan diri dengan beribadah sebagaimana petunjuk dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Ramadan Nabi bertambah kesungguhan dia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat dan juga keluarganya mencari malam Al-Qadar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita cari sungguh-sungguh malam Al-Qadar, dan Nabi memberikan gambaran-gambaran. Nabi suruh cari pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Kemudian dalam Ramadan juga, tanpa kita lupa sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran. Dan ini yang diikut oleh para ulama salaf. Imam Malik rahimahullah sendiri, Malik bin Anas, dan pada dia ni memang aktif mengajar. Bulan Ramadan berhenti mengajar. Kita ni lagi ceramah banyak bulan Ramadan. Imam Malik berhenti mengajar. Sebab apa? Sebab nak baca Quran. Bukan sebab nak tidur dah. Abdullah ibn al-Sufyan al-Thawri juga macam tu. Dia tinggalkan ibadat-ibadat lain. Banyak ibadat-ibadat boleh buat. Zikir, mungkin selawat boleh, bukan apa macam-macam. Tapi bila Ramadan, hak tasbih dia kurang, tahmid dia kurang, apa tu takbir dia pun kurang, tahlil dia pun kurang, zikir-zikir lain jadi kurang. Yang dia banyakkan, dia fokus buat Quran. Sebab tu dia boleh khatam banyak kali. Imam Asy-Syafi'i dikatakan sampai 60 kali khatam bulan Ramadan. Pasal apa? Dia sibuk dengan Quran saja. Jadi kita ni jangan duk banyak benda lain. Kalau boleh gak, banyakkan Quran. Jangan duk sampai duk main ada setengah-setengah tu gak, nak amal zikir sampai 1,000, fikir sampai 10,000. Quran tu nombor satu. Quran tu nombor satu. Ada setengah pula orang majlis tahlil sebelum buka puasa, majlis tahlil, doa selamat, macam-macam panjang pakej dia. Sibukkan diri dengan baca Quran. Kalau boleh lepas tarawih tu, kita kan ada geng-geng tadarus ni duduk. Ada sampai pukul 12 malam baru balik, alhamdulillah. Tapi jangan lepas tarawih je tadarus, pas subuh tadarus, pas zuhur tadarus, lepas asar tadarus. Ustaz kuat gitu tak bakal. Tak sungguh kalau mampu. Tu kata kalau mampu, kalau tak mampu ambillah sikit bacalah. Kurang-kurangnya kita boleh khatam sekali khatam dalam Ramadan. Kalau mampu dua kali, kalau tak mampu lagi tiga kali dan seterusnya. Jangan tinggalkan Ramadan berlalu tanpa kita sibuk dengan Al-Quran, kerana inilah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang berlaku pada ulama salaf berkaitan dengan Quran di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaduk, dan Nabi sangat pemurah bila datangnya Ramadan. Nabi ni pemurah dah masuk Ramadan, bertambah pemurahnya Nabi. Jadi kita ni dalam bab Ramadan sedekah banyak-banyak. Hak duit banyak tu sedekah banyak. Saya pun nak letak tabung pun ni, tapi dahlah saja tu sebut. Tapi hak duit banyak tu sungguh saya kata, sedekah. Kalau tak tahu mana nak sedekah, mari kontak kita. Kita ada tahfiz yang boleh kita salurkan sedekah kita. Jadi
Hak banyak-banyak duit infak bagi orang buka puasa, sedekah pada anak yatim bagi. Tapi paling-paling tak nak sedekah. Tak ada. Sedekah ada satu dalam Ramadan ni, sedekah wajib. Kita panggil zakat. Nah, sebab tu zakat fitrah ni wajib ke atas semua orang yang sempat bertemu Ramadan. Ada satu zakat yang bukan untuk orang kaya je, dia panggil zakat nyawa. Zakat nyawa, bukan zakat harta dah, zakat nyawa. Selama dia bernyawa, dia kena bayar zakat. Sebab hidupnya dia di bulan Ramadan adalah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. So dia kena syukur kepada Allah kerana Allah bagi dia hidup di bulan Ramadan. Dia bagi zakat kerana syukurnya dia, bukan kerana hartanya dia. Sehingga orang miskin pun kena keluarkan zakat fitrah. Sebab besarnya fadilat sedekah di bulan Ramadan. Dan saya galakkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali lagi kita kata, keluarkanlah zakat mengikut kadar apa yang kita makan. Kita makan beras tempatan, beras hancur, RM7. Kita makan beras import, RM14. Kita belah makan beras basmati lah, herba poni lah, macam-macam beras mahal. Bagilah zakat hak 21 beras hak mahal. Tapi asal usulnya memang kita bagi makan dengan, bagi zakat dengan apa yang kita makan. Tujuan dia supaya kita ni berkongsi dengan orang fakir tentang apa yang kita makan. Tapi benda tu tak berlaku dah, kerana sekarang ni kita ambil fatwa dan kita taklid kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia boleh keluarkan zakat dengan nilai harta. Nilai. Bagi zakat dengan duit. Dalam mazhab Syafi'i dan mengikut sunnah Nabi SAW, zakat fitrah ni dibayar dengan makanan. Kalau kita beras lah. So bila kita keluar dengan beras, kita ambil beras yang kita ada kat rumah kita tu lah. Kita makan beras tempatan, ambil beras tempatan. Dia 2.7, dia 2.8 kilo lebih. Lebih kurang 3 kilo ya. Ambil 3 kilo sekepala, bagi. Ini zakat saya. Makanan yang ada di rumah, kita keluarkan zakat. Kita ada 10 orang, ambil 30 kilo. Beras kita makan, ambil. Kalau beras import, beli, ambil keluar beras import. Kalau beras basmati, keluar beras basmati. Bagi kat siapa? Bagi kepada orang fakir miskin. Bila? Malam raya. Supaya pagi raya dia boleh rasa makanan orang kaya. Itu asalnya. Itu syariat ni sebenarnya. Kalau kita ikut yang asal, itulah yang istimewa. Tapi kerana dulu pengurusan zakat ni payah. Cerita ni zaman dulu kita memang mazhab Syafi'i lah. Zaman dulu saya tanya orang-orang tua dulu, sempat lagi dia panggil nolak berah, tolak berah. Mula-mula cerita semua penuh rumah Tok Imam bayar zakat. Orang buat padi bayar zakat, penuh rumah Tok Imam berah. Nak boleh sampai ke pejabat agama tu tunggu sebulan, dua bulan, rosak dulu berah. Maka fatwa hak keluar lepas pada tu, dia tolak berah. Tok Imam sediakan berah kat rumah dia, siap-siap. Orang tu mari, Tok Imam jual dulu berah tu kat dia, dia beli berah, dia bayar zakat dengan berah, kemudian Tok Imam ambil duit dan berah. Lepas tu orang beli, orang tu mari beli pulak belah. Dia panggil jual beli dulu, lepas tu baru tolak berah. Lama kelamaan, tolak berah tu tak ada, nilai saja ada ikut mazhab Hanafi. Sebab tu kita kata kita ni kena berpegang kepada keluasan mazhab lah. Tapi kita kena faham, asalnya adalah zakat fitrah dikeluarkan dengan makanan supaya orang fakir boleh rasa makanan orang kaya. Saya pernah bagi dekat flat dekat Pandan Indah dulu, kawasan saya duduk dulu. Bila ada orang Arab, orang Arab ni mazhab Hambali, dia bagi dengan berah. So dia bagi berah basmati yang mahal, macam dia makan kat rumah dia. Kita pun ambil-ambil nak bagi mana berah ni. Saya kata tak apalah, saya bagi kat flat. Saya pun pergi, dia kata terima kasih ustaz. Tak pernah seumur hidup saya makan berah macam ni. Saya kata inilah hikmatnya zakat ni dikeluarkan dengan makanan. Tapi kalau bagi duit boleh jadi dia beli rokok, boleh jadi. Dia beli baju gaya, dia boleh beli kursi, dia boleh beli selipar, dia boleh beli. Tapi hikmat tu tak sama dengan makanan. Sebab itulah asal pada tu, semua orang kaya ke miskin, selama dia bernyawa di bulan Ramadan, wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan saya katakan, bayarlah mengikut kadar kemampuan kita.
Ni insya-Allah mudah-mudahan hak majlis agama dah fatwakan kita ikutlah. Tapi kalau nak rasa feel lagi hak bayar-bayar tu kita bayar juga, balik rumah balik kampung beli beras kita tu, malam nak raya kita pergi bagi beras. Saya kadang-kadang kita suka bawa anak-anak balik kampung dekat hari nak raya kita beli beras-beras. Ada kadang-kadang kawan-kawan dekat sini dia kirim orang-orang Arab sini dia memang nak bayar dengan beras. So kita pun bawa balik duit beli beras. Dekat Kelantan banyak beras siam. Dak, kalau beli belah tempatan dia tak makan beras tempatan. Dia memang orang miskin pun makan beras siam. So kita beli beras, bawa dia ada pack 5 kilo 5 kilo tu bawa anak-anak pergi. Hari tu bawa kereta isi dengan tu pergi bawa anak-anak cari mana rumah orang miskin. Kita bagi. Ada satu hari tu kita bagi. Bila saya sampai rumah dia, rumah kayu buruk lah mana kayu. Saya pun tengok, saya tanya dulu orang mana orang susah kat sini. Tanya orang kawasan tu, dia kata bagi tahu satu rumah. Kita pergi, memang rumah buruk sungguh. Keluarlah suami dia, patut anak dia kecil-kecil tu, tiga orang. Sebelum saya tengok, asal kita nak bagi, biasa kita bagi 10 kilo, 10 kilo. Tapi satu kampik tu 50 kilo. Dia ada 5 kilo tu 10 pek kan. Bila saya tengok keluarga ni, Allah susah keluarga saya. Saya pun ambil 50 kilo tu, angkat tok atas tangga dia, saya kata ambillah ni sumbangan zakat orang. Saya pusing kereta tu, saya tengok dia menangis. Suami dia tu menangis. Kita bila tanya kenapa dia, dia kata sebenarnya esok tak tahu nak makan gapo lagi. Maknanya Allahu Akbar, inilah hikmatnya zakat dikeluarkan pada sebelum raya. Supaya tidak ada orang Islam bersedih di pagi hari raya. Kerana hari raya adalah hari gembira, semua orang patut ada makanan belaka. Ini hikmat dia. Tapi bila kita aku panggil adjust sikit, mungkin ada yang tercicir dan seumpama dengannya, tapi itu tak apalah, pihak berkuasa dah keluarkan fatwa tu. Cuma saya katakan, kalau nak kepada ruh syariat tu, balik kampung carilah orang fakir, cari orang miskin. Jangan biarkan mereka berhari raya dengan air mata. Kita bayar zakat dah kat sini pun dengan duit, balik cari orang miskin bagi. Jangan biarkan mereka berhari raya dengan air mata. Kerana ini antara hari kita semua umat bergembira. Kerana Ramadan adalah bulan kegembiraan bagi orang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua keadaan lagi tak sempat nak sebut malam ni. Ada keadaan Nabi dengan keluarga dia, isteri-isterinya, keadaan Nabi dengan umatnya. Tapi rekah cerita Nabi ni dengan keluarga pun disuruh semua isteri-isteri Nabi pun iktikaf sekali. Maknanya dia bukan ibadat seorang-seorang, tapi dia ajak seluruh keluarga dia beribadat di bulan Ramadan. Begitulah juga Nabi dengan umat. Nabi akan nasihat umat supaya banyakkan beribadat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan besok hari dan kita diterima amalan kita sepanjang Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaflah agak panjang pasal malam ni, malam ngelah sebelum Ramadan ni. Esok tarawihlah kita insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.